DAP akan membuat laporan polis berkaitan penyebaran rekaan grafik yang kononnya terdapat petikan daripada laman web rasmi parti itu yang menyifatkan Pakatan Harapan PH dan UMNO sebagai anjing mereka. DAP mendakwa fitnah itu disebarkan dengan niat membina persepsi palsu terhadap parti tersebut. Setiausaha publisiti DAP, Teo Ni Ching berkata, laporan polis akan dibuat hari ini supaya tindakan sewajarnya akan diambil terhadap pihak yang menyebarkan fitnah tersebut. Menurut Teo, DAP memandang serius terhadap tuduhan jahat tersebut yang ternyata palsu kerana petikan tersebut tidak pernah disebut di mana-mana platform rasmi parti. Jelas Teo lagi, ia merupakan grafik yang direkayasa untuk menimbulkan fitnah dan mencetuskan perbalahan. Dalam satu kenyataan, Teo berkata pembohongan untuk memburuk-burukkan DAP tidak menjejaskan penyertaan orang Melayu ke dalam parti itu. Malah katanya, ia menyebabkan lebih ramai yang menyertai DAP kerana benci akan pembohongan seperti itu. Mengulas lanjut, Teo yang juga ahli Parlimen Kulai menegaskan parti itu sudah bertahun memperjelaskan fitnah-fitnah sedemikian kepada khalayak umum. Justeru, katanya usaha berterusan memfitnah DAP hanya kerja yang sia-sia dari golongan yang terdesak dan ketandusan idea.